MotoGP Aragon 2021 bisa menjadi ajang penebusan dosa bagi Marc Marquez yang sebelumnya melakukan kesalahan di Silverstone. Marc Marquez gagal menyelesaikan balapan MotoGP Inggris 2021 di sirkuit Silverstone, Inggris, Minggu, tanggal 29 Agustus tahun 2021. Penyebabnya adalah insiden dengan pebalap tim Pramac Racing yang sekaligus rookie MotoGP 2021, Jorge Martin. The Baby Alien, julukan Marquez, bersenggolan dengan Jorge Martin di tikungan 8-9 pada lap pertama. Saat itu, Marquez yang berada di belakang Martin mencoba melewati rider asal Spanyol itu dari sisi dalam. Dalam tayangan ulang, Marquez terlihat memotong jalur balap Martin. Kontak pun tak bisa dihindari dan keduanya tergelincir keluar lintasan. Meski sempat bangkit, Marc Marquez dan Jorge Martin akhirnya tak bisa melanjutkan balapan. Seusai MotoGP Inggris, Marquez sudah mengakui kesalahannya dan meminta maaf langsung kepada Jorge Martin. Jorge Martin menerima permintaan maaf itu, tetapi dia tetap kecewa dan mengkritik tindakan agresif Marquez. Bukan hanya Martin, manajer tim Repsol Honda Alberto Puig pun juga menyayangkan insiden itu. Jika tidak bersenggolan, mungkin saja Marquez bisa naik podium pada MotoGP Inggris 2021. Setelah MotoGP Inggris, Marquez, Martin dan para pebalap lainnya akan kembali ke lintasan untuk mengikuti GP Aragon 2021. MotoGP Aragon dijadwalkan berlangsung di sirkuit Aragon, Spanyol, 10-12 September tahun 2021. MotoGP Aragon bisa menjadi ajang kebangkitan sekaligus penebusan dosa Marquez yang baru melakukan kesalahan di Silverstone. Ini Aragon, trek yang sulit, tetapi sangat cocok dengan Marquez, dan Honda juga meraih hasil bagus di sana di masa lalu, ucap Alberto Puig. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!